Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang mauskeun Al-Fatihah anu dihususkeun kamu teu damang bersama Kiai Mahfud Sidik di Tasikmalaya, Kiai Haji Mahfud Sidik Alhamdulillah masih kena kedaman khususnya umum lemah muslim muslimat. Mudah-mudahan tinggal disehatkan diri sakumaha bihari-bihari dicabut panyawatna dina kedamana dipaparin kesobaran ditaikkan darajat dunia sana akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala tuluy ngadawuh musannif. Hikmah anu ka 189. Hikmah anu ka 189. Hukukun ari pirang-pirang hak. Kainatun anu tumetep fil awqati dina pirang-pirang waktu. Ayil azminati tegesna pirang-pirang zaman. Watil kal hukuku sareng ari itu pirang-pirang hak. Ya ari itu hukum eta wadhiful ibadati pirang-pirang kalakuan pirang-pirang ibadah. Adhahirati anu dhahir min sholatin tina sholat. Wasiyamin jeung puasa. Wagwerihima jeung lianti sholat jeung puasa. Eta yumkinu koman naon kodo uha ngodoanana itu hukum. Ae innaman tegesna sanyanyana jalma fatahu anu lepot kaitu man naon sayun hiji perkara mindalika tina itu hukum fi waktihi dina waktuna itu dalik. Al-mu'ayyani nu ditantukeun lahu kana itu dari eta amkanahu ngongankeun ka itu si iman
naon kodo uhu ngodowanana itu syekh fi waktin akhorin dina waktu anu sejen wa hukukul awkoti jeng arihakna pirang-pirang waktu iya aritu hukukul awkot etama perkara yaridunu datang itu ma alal abdi kasih abdi miliki bali robbi ti arah-arah pangeran minal ahwali tina pirang-pirang tingkah awaktu kulli abdi maka ari waktuna sabar sakur-sakur si abdi eta mah perkara gua ari tu si abdi alaihi dina itu mah mintil kal ahwali tina itu pirang-pirang tingkah wa alqatuhu jeung ari pirang-pirang waktu si abdi eta arbaatun opat la khomisa nu kalima na laha kana itu alqot anikmatu hiji nikmat wal baliyatu jeung baliyat wa taatu jeung katilu taat wal maksiatu jeung kaopat maksiat. Jadi waktu tempat nikmat baliat to'at maksiat wasumiyah jeng ningaran dan norma perkara tukiro lukis dituturi itu mak waktan kanaran waktu di anahu karena sayana itu mak etayari yudatan itu mapi waktin maksusin dina waktu ditantukan tasmiatan tingkahna ngaranan lisyai kana hiji perkara ismi zamani ku ngaran zamana itu syai wahukuku hajir ari pirang-pirang hakna itu alqot alwajibatu alwajib alaika ka anjir ihadina itu alqot iyata ari itu hukum eta al-mu'amalatul batiniyatu pirang-pirang mu'amalah nu bangsa batin allati anu taktadiha merdi kana mu'amalah naun tilkal ahwalu itu pirang-pirang tingkah pahakuhu mangka rihat Allah alaika ka anjeun in nikmati dina nikmat eta alhamdu pujian wa syukru jeung syukuran arya Allah teh ka anjeun dina nikmat teh eta alhamdu pujian wa syukru syukuran wa bil baliyati jeung dina cocoba eta asyukru sabar wa ridho jeung ridho wafit to'ati jeng dina waktu to'at eta syuhud lamin nanti nyaksi nugraha di Allah wafil maksiati jeng dina waktu maksiat eta al istighfaru menta panghampura wal tobatu jeng tobat walidah kuayana gitu yang kuruna kadau para ulama al-fakiru arijalma fakir arijalma fakir te'eta ibnu wakihi anak waktuna itu si fakir ae yata abdamu tegesna adab-adaban si fakir ma'ahu sartana waktu wayotihi jeng mikir itu si fakir karena itu waktu hakohu karena hakna itu waktu atau ngalakonan yuk dihidupi
kama yata adamu seperti Adam adaman sa'al waladu budak ma'a abihi serta bapakna itu si walad. Waktil kalau hukuku tah hari itu kirang-kirang waktu eta ladung kilu tekongan naon kodo uha ngodoa nana itu hukum naon kodo uha ngodoa nana itu hukum adina cok itu kena ayo gede Sumakola tului ngadahu musonib. Beres musonib ngawawadianan ngelingan santrina supaya introspeksi diri emenyalahkan matur lebih alus talitilah diri sorangan. Pun ngadua Allah tedaik merek ulawa kanyalakan Allah menintaliti dua orang isi dua orang ucap bener kan biasanya sok gampang wae ka batur aya jalma ditanya kene malam urang teh gampang nyalakan batur kunaon eta jalma aya teu kaharti ku aya kamari bageur ayeuna ditanya kene malam aji gana jelema goreng adat teteh gampang gitu batur padahal manusia ada yang gitu introspeksi diri kurang batur sebenarnya ditanya yang kurang boga salah naon aing teh tah aing kan manusia dan orang kan mikir gitu biasanya cukup gampang nyalahkeun batur wae ka Allah gampang nyalahkeun cukup dina Quran kudunya istajiblakum pas minta bisa tahu ada yang bengar ada bengar aja deh ya teh salah Quran gitu gampang nyalahkeun Quran kan apa beja-beja emang di Quran teh wajib bener nah mustahil salah gampang nyalahkeun Quran atau Allah jalan-jalan gitu oh gampang banget nyalahkeun Allah ada Allah bodoh gitu lu bodoh sama orang maka harus jamah untuk introspeksi diri. Makanya langsung batu. Orang masuk ke dalam air. Wali itu muka ya jamah bungar. Wah, dah salah ngojai di kulah yaman ini. Nah, ini muka-muka dengan mati kata. Murangan, harta dari namahan. Rusa, kita mau cek di pulau yang mana ini, ayam itu. Padahal mah mending introspeksi diri. Kuno batur diberi, nu alus kau, kuno batur diberi, nu alus kau, kau paling mengaji bunga. Ada ayam kalah kepakir, kuno ni tu. Wah ibadah di ayam itu benar ya. Batur mau majur, orang berlaji ni sebenar ya. Saya ingat pada tokoh ngaji teh diajarna bakti kina unggul ngaji teh rukun haji, batal haji, paharapan haji. Tahu eh? Ada makruh haji, kungsi diaji, lu kan tu? Tu. Ada makruh haji, kungsi diaji, pada tahu main ngaji? Tu aku. Wah ini orang tu begitu. Nah, mending introspeksi diri ni. Ninggal itu aneh di matur, introspeksi diri, orang jadi benar. Itu kalau orang gampang nyalahkan batur sokal asal suai diri gimana rasa jawa gimana jawa manus di papaisan ku alus baru-baru nu goreng ku alus ke rasa alus mah gak alus ya kapatur tukang berehan barang berehan sepuluh puluh ke asapan aina pedal batur di bereku mana enak kape tulus alus nete sama tukang goreng rasa alus aina tete alus ya rasa alus ya lambina goreng itu tak ayeuna kalicak kana
permasalahan anu sejen sanggeus kamari busoni ya lawan anjeun teu dikeun usul ka Allah padahal amal saleh geus loba padahal mah urang zuhud teh geus diusahakeun mujahadah geus dinyakeun musali introspeksi diri. Ulah nyalakeun Allah tadikeun mere, bahwa Allah tadik mere lain. Taliti we, hate anjeun bisi kurang bersih dina naon surah Al-Aqwa. Lain Allah teu dengan anjeun dina bebersih hate teh kurang sampurna. Lumantar datang nur ge paling teuing, naon sabda? Waktu datang nur hate anjeun maksuan belajar. Piruku gambar hak, gambar makhluk dina hate. Mata nur lugas datang, paling deui keturu cicingna. Ayo nama, jadi muslim kebejakan. Hukukun fil awqat. Ari kalimat dohir nama, pirang-pirang hak dina eta waktu. Ari hate milik batur disebutna lamun hak batur milik batur kewajiban bukan urang-urangna lamun hak urang milik urang jadi hate milik jadi aya milik dina eta waktu milik saha milik Allah bu aya nu Allah dina eta waktu teh dibalikkan ke diri orang, kewajiban pikir orang nika wena ta'eta temilih Allah dipikir orang itu disebut nahu hukun fil awqat nah, ayah hak ya, hak sah, hak Allah tapi di dia bahasanya hukun fil awqat jadi hukuknya ayah dua ayah hukun fil awqat, ayah hukun awqat beda. Ari hukukun fil awqat mah eta teh pirang-pirang hak Allah nu wajib ditigawe dina eta pirang-pirang waktu. Waktu lohor wajib urang nigawe salat lohor dina eta waktu. Berarti hak Allah diibadahkeun ku salat lohor dina eta waktu lohor. Tadi itu disebut hukukun fil awqat. Allah wajib dipigawe ku amdina dina eta waktu disebutna hukukun fil awqat jadi hukuknya kebagi dua hiji hukukun fil awqat kedua hukukun awqat temaknya fi'il hukukun awqat padahal dia nanya kalau mau gitu-gitu kan hak Allah kan nah itu kok beda kan oke terlalu beda kita hukukun Allah hukukun Allah hukukun fil Allah hak Allah wajib dipigawe ku abdina dina jero etawa itu fil Allah bahasa waktu lohor dina dan sholat lohor dina waktu lohor hak Allah itu wajib dipegawai dengan Quran maka tinggal dihukum di Allah ayil azri nanti tegisna pirang-pirang zaman wakil kal hukum uhiya wabwa ibun ibadah di dohiro ibadah dohir ibadah angka otak kita maksudnya hukum fil Allah itu ibadah angka otak itu wajib dipegawai dina kita waktu hukum fil Allah bahasa ini ya hukukun fil awqate ibadah najawari ibadatun dohirotun fil awqat ibadah anggota nu wajib dipigawe dina jero eta waktu eta hukukun fil awqat seperti mana meri sholatin wa siyamin wa berhiman seperti sholat yang puasa itu sholat dan puasa
kudu dipigawe di jero ae kawan. Ae tama yungkinu kodoa. Kodoh modoa nana. Mun lepot dina, ae inna manfaatahu syai'un min dzalika. Diwaktihi al-mu'ayyan lahu. Amkanahu kodohu. Fi waktin akhirin. Namun orang lepot ya, puasa di Ramadan, maka bisa puasa di luar Ramadan. Tapi ini nggak agama ulang. Puasa Ramadan, puasa hari 4 tahun, maka ada sini ya. Jadi nanti ngerjakan, tapi ayo undur, 4 tahun. Lain nggak aja, ayo mau puasa Ramadan, ganti Sawal. Nggak aja, itu mah. Dikirim ke luar, atau bisa itu. Lohor, dur, lohor, padahal mah, lo gawe, cicing me. Tunam jangan sedikit selohor, ayo naik asar selohor na. Terjalan, ya tetep. Terkaji, cicing penuhan yang begitu mah. Ngenamun orang sare, lep, sare. Di jam sawal, sawal lah, sare mudah-mudahan jam li. Ya, telepon karena begitu. Jadi ninggalkan, anu ayah udur, tengah aja. Anu ngaja mah tuh bisa. Kayak ini selan pas lohor ya, ekwakuasan, nanti 10 kali lohor, nggak bisa digantian. Si sari mungke, hari nggak aja sama, di cina-cina. Dan namun lepon, tak kakara, itu yung dino kodo, kodo uha. Ini bisa ditinggal di waktu saja. Itu di mana kurang lebih jam 5, guru-guru sepat, lohor, nah gitu, ya tak kodo disebutkan. Takoran tapi lo mulai ngajak lagi koran lo ulah bisa tuh lohor ah malas sholat aja keren kasar lah 10 kali lohor digantian dengan waktu asar bisa jadi kan nah jadi kita mulai repot gitu lain paham patahan nah aja mau sholat itu ayo mau malas sholat lohor malu kewe lohor dan kasar tak ketemu air menyebutkan itu bisa dikoruan oh koruan jadi lagi padahal air yang mau koruan ngajak aja ayo datang tadi di bulan puasa apalagi mau puasa si parorek bulan hafin diganti wajah matulah puasa lagi lah hafin maksudnya jangan rekod doang tapi bisa itu lah aja lagi lah buat gitu mulai yang udur karena itu disebut gak rekod nah itu sholat aja buat puasa seperti jadi ibadah Jawa nih nu wajib dipigawe dina eta waktu disebut nate hukum kuntil alqot hak Allah nu wajib dipigawe kuat dina dina jero eta waktu kenapa kita baca fil alqot pan ibadah dohiro ayatnya hukum kul alqot nah hukum kul alqot kan padahal hak Allah nu wajib dipigawe dina eta waktu tapi lain ibadah dohiroh ya mah pada ibadah mati matina itu waktu mana lain nohor asar mati lain ya mah waktu nate ngarana kutingkah orang kerbenan nikmat disebut waktu nih orang kerbenan mencoba disebut waktu mali kalian kurang kertoat di waktu disebut waktu toat digubrak karena neraka disebut waktu maksiat tak itu ayo mah ibadah batina nu dipigawe dina waktu hadirna eta tingkah jadi dina eta disebut waktu waktu toat waktu waktu maksiat waktu nikmat waktu mali. Iya, jadi opat waktu. Pada waktu sholat masurah, lima hukum fil opat namun sholat. Hari yang mana ya opat hukum fil opat. Jadi beda. Hukum fil opat mah kewajiban abdina ibadah dohir dina jero etawa Ohor asar maghrib bisa subuh, namun sholat emang enggak. Mun Ramadan puasa Ramadan tidak bulan Ramadan. Nah, gitu. Kukun fil awqat kan.
Ari ieu mah pagawean rohani nu wajib dipigawe ku abdina nalika datarna eta tingkah mana nikmat balya to'at mah ayo mah layun kudu kuat teu bisa dikorowan mun keur nikmat mah teu bisa syukur teh engke mah geus datang malia kawajiban deui naon sok sobar jadi teu bisa dipindahkeun ka waktu nu tadi dirempet-rempet teu bisa dijamai teu jamah takhir lah mun dina salat teu bisa jamah lohor karena sah jamah takhir. Ayo mah kukukul awkot mah tuh bisa dikorwan, tuh bisa dijamah. Ada jam sholat. Itu. Tapi jamah ke sholat ya, ya aturan anak. Udah bisa kain lah. Jadi dia kepemimpinan dijamah ya. Udah terapal aturan anak. Ngajak mati iman, caranya sabar harus jamah. Atau orang kayak ngajak mana harus ketika iman. Udah dilah waktu sabar. Tepal turana, tapi bisa roh berdola, tak juga berdangki, maha pesadanya itu. Di menaya bahasa ulama, teh, saya berdoa ikan ulama, tetap lama. Udah asal-asal. Ini mana itu surat Tuhan? Jamaah. Udah, kakau pacul. Jamaah. Kejamaahnya di imah, nih. Hari macul, sabar lagi. Itu budaya sabar. Tapi si nyak yang mengiktilaf dengan jamaah pun laku sabar, kaya sabar. Nah gitu. Pak iya mah bisa ya, di nama kumpul awkot mah bisa. Itu bisa dihijikan di jamaah. Gitu. Bisa. Ke waktu menang nikmat, kurang disyukur. Kedatan kau ya, kau gimana sok? Sobar. Bisa sobar disyukur, dihijikan dirinya. Dan lain waktu, waktu mah bisa itu malah yang mungkin lupa dong. Lah yang mungkin lupa dong, mah. Entah cerdiri. Sok tulikan, tinggal ini. Jadi ayat limanya. Waktu dah hukum hukum awal mah. Nikmat, balia, to'at, mah. Iya. Wasumia mah dukiro, waktan. Ya namu ya itu, firwaktin mahsusin. Pasti akan menyesai. Nah, disebut dengan nih waktu nikmat teh karena dina eta waktu jalma teh keur meunang nikmat disebut waktu nikmat. Jadi jika nikmat waktu hirama upami sholat waktu teh aya lima tah pikeun ibadah batinah mah dina ahwal teh aya opat waktu teh pikeun amal rohani mah pikeun agama batinah mah amal batinah mah ya aya aya opat nikmat balia to'at maksiat jelema mah mah bisa pisah jadi cau aya urang tanya keur meunang nikmat keur meunang balia teh nah keur meunang nikmat awak cakeun boga duit bisa dijieun ti koge tuh mangga nikmat teh nikmat itu aya keur to'at keur maksiat bertoat, kenaos itu bertoat. Berarti kau cuma danau. Tuh. Ayo teh urang teh kerdina kerdina ngaos teh ieu teh. Aya hukum fil awq. Ya teh dina toat kuna syuhudul ni. Nu rasa aing bisa, aing hebat boten matur. Ah teh syuhudul ni eta. Oh gitu. Berarti cek hukukul awq mah ari memang ari hukukun fil awqat mangga cumbona dengan hukukul awqat teu kalaksanakeun. Kaya wajiban hukukun fil awqat mah dijalankeun, buktina aya diri keur ngaji cicing na pengajian. Tapi dina keur ngaji henteu aya suhudul lina. Teu ngaji yen ieu nugraha ti Allah. Urang bisa kieu teh lain hebat urang. Tapi Allah beda ngaduhirkeun sifat jamal nani urang mata kita nugraha Allah nugraha Allah talamun urang keur waktu ngaji syuhudul minna hukukun fil awqat geus dicet digawe hukukun hukukul awqat ketiga
digawe. Jadi dohir batin dina jalan Allah. Tapi lo mau orang ngamos, tapi tersuruh minta. Jadi amalan amal dohir hukul. Batinnya nama cari ukuran hak Allah. Jasmani nanya ukuran hak Allah, tapi rohani orang tanya ukuran hak Allah. Mungkin ada suruh nih. Sehat. Tadi orang ke waktu ini, mana? Nah itu waktu itu akhir. Ke waktu lima tanya lalu. Tuh, waktu lima, ayah hukul Allah. Nah, nah Allah itu. Syukur. Ini orang cager, ini mata nih. Bukan duit, ini mata. Emang. Oh, itu orang terima. Usaha mah, maju. Nah, cager menang lima. Di nalika menang lima, dia pun syukur. Namun orang syukur berarti rohani nyumbuhkan hal tapi kalau mencari jumpa dengan Allah, nah, rohani, nah, kita dituntut kuat waktu deh. Dan orang mencari jumpa dengan hak waktu itu tuntut kuat doa. Nah, nanti dengan syukur, syarful mati jadi amal an amalullahu bihi ma'afuli koli ayat. Ngakuna kenikmat dina nudiri doan kunu masihani. Beri cager, cager dipakai namun diberi nikmat harta, harta digunakan kemana? Namun digunakan harta, kalau dipikir doa Allah tuli kacageran dia kurang dipakai digawe perkara anu bener sih Allah, lu diluang Allah, tak entah syukur entah nyumponan hukumul Allah. Ya, tapi bahasa si Jerman aku bantu. Itu disebut nanti babun loh. Babun loh. Lawan malika Allah kayak apa? Jadi kesel. Warna tuh yang tak kini semua pun salapan ribu. Masih kira kamu patu. Ayah lebih ke surga? Ayah. Hakikatnya ke surga kita harus Allah. Ayah lebih ke Allah? Balik lewat pintu apa? Tergantung posisi orang di mana. Mau akur, maupun mau naik di jamaah, pikir jamaah saja. Nuah, nuah tak kuasa akur akur amal ibadah tu. Ulah. Tergantung ahwal anu jahal kayak saja, kayak jamaah. Musibu duit terbuka mikiran ayam saudara. Ada saudara mana? Kata dari saya, orang yang masuk aku, mereka masjid yang terikut, kok gak usah tarah-tarah itu, kok gak usah. Kata, kalau mikiran bapak Allah matur, orang. Kurang mata buka duit, kok gak usah. Nah hari ini diberi matur, saya kapal mau ngomong-ngomong apa. Bapak Allah nanti sih? Sok? Sok, Pak. Kalau mikiran, orang yang masuk aku, orang yang masih sobat, tidak terbuka. Jadi kudu apa? Kudu apa di mana cicing urang? Ya. Kudu apa di mana urang cicing? Atur monggo kudu mereka masjid, teh mesti bisa. Sing sopan kan di dalam. Dina segala bu. Sang wajib batur mereka. Batur wa syukur, menggunakan nikmat jalan Allah dan menggunakan nikmat. Ada orang yang menang melihat, sobat. Sobat itu kuat sih. Tau ke amal kate. Dina perkara itu dipernakan kuat. Walau, mereka mau isi roh, duit nak uwe. Tak dina uwe itu lah amal. Jadi isi roh teka ilum kuat. Tetapi kamu lita itu lah amal, kata sobat. Kalau mikiran ayam, merah, kesatu, udah gak bisa. Tidak ada kemampuan orang. Maka ayatnya di salah satu yang iman itu dia kira mankan ala umalun pada yang tersedak di mandi mankan ala umalun pada yang tersedak di kuat itu kemampuan profesi kurang
Ayo ada tepukan di mana luangkan mereka. Dina sobar segala bawa, kan luangkan. Ajikan kerja masih, sing lancar sana. Bisa jadi, lu menghar perehan kalau kajian dah. Mereka bisa berdoa, lu pak, pakir. Tak sih kajian, jadi yang mana lu pakir, dia lu menghar. Ajikan berbu, lu mereka pikir lah, jadi jadi lu menghar lu, lu pakir teman tuan. Berbu, kita jadikan. Berbu katenan. Kita malas pinter, tapi otak lah, gitu. Bukan buat doa deh. Belum lagi yang menanggung fakir yang lubang, lubangkan mereka yang tidak bisa jadi. Bukan ada jalan fakir tidak sejadan. Jawab fakirnya so, wah, dijawab aku Allah tak. Tapi sangka-sangka terus jual dia jalan berjuta juta. Ada apa? Tak usah lagi jalan malam tu perlu. Wah ini dekat-dekat kau hubungi kau atau mana? Oh lah, Agusti, gimana ya teh? Kurang jauh. Dua orang keluar, kurang dia yang mana asal. Ya tadi mana hasil, kan sare. Lalu dibuktikan mana hubungan hukum, aja kan, kayak itu. Lalu gitu. Bodoh yang memahirkan, nanti lah. Sebut bodoh-bodoh tes. Kulau yang pinter tadi otak. Entah kalau otak pinter tadi, sok bodoh hatinya. Kudu nama otaknya sih menunjukkan kepinteran hati. Ya mau otak itu pinter, hati yang bodoh mungkin. Jadi kira awal mana itu? Ah gitu. Jadi ulah ni kali jalan batu, kurang yang usul ke Allah. Di waktu itu mana dia? Ingin segala awal ya, di waktu itu sobat. Di mana kurang rugi dan kan? Baliat disebutnya. Hak nak baliat, tidak waktu baliat, tahu sob? Sobata, sobata disebut pangkulo jalan balik ke Allah di narugi dalam lewat itu sob tulisan kita suruh usul jadi wali Allah lu rugi dagang jadi wali Allah lu untung dagang yang guna kenakan di jalan Allah lebih ke jadi wali Allah kaki jadi wali lu berusaha makin lu berusaha pinter jadi wali lebih ke Allah kabe betak maka cipta nggak dengar tadi kasih kita hikam tuh cuma lima adil tuh langsungnya lu bodoh bisa ke surga lu pintar bisa ke surga lu pakir bisa ke surga lu bengkak bisa ke surga jadi seruah kesempatan anda maka lu bengkak diberi amal lahirna Allah lebih kasih imbang jadi pakir amal lahirna amal batin Allah yang mengulangkan yang waduh itu pulang nanti bengkak tiap tahun bengkak bapak duit dan cepat kan awal batinnya seperti jerok kan jadi ini hijikan jadi begitu ya berjalan itu bukan duit sekarang oke paling kamu gak hese sekalau gue gak mau batinnya dipikirkan karena lo kan belajar arifin sholat arifin deh ditanyakan sih setelah jam sholat tiba juga haram lalu dikali itu kan siapa itu bukan duit pahadilan gue ini ditanyakan sih kamu siapa mau batinnya kan pahadilan tempat diluhur tetap turun pulang nanti gue gak terlalu pak kan bapak adil berbentuk mah disangka tercelah ajungan weh tidak pantas menit pengimaran dari ke surga perjuangan berubah dosa weh itu bisa ke surga bisa lewat pintu tobat ayo melompat dosa ngaji kakaranyaho daungi anca sholat kudu musyahada tapi itu bisa musyahada tapi guys jauh cek ajungan kudu musyahada musyahada tekekir pahati ngangkasa andrekun terus 70 tahun ayo ngaji kio kan lah hal hukum si orang cek Allah siapa asuh ke surga ingat dulu lima pintu istighfar istighfar jadi ke surga nanti sama berapa is kaya ini berapa usul ini berapa istighfar seru apa yang penting mah lebih ke surga lah ya penting mah tak ada yang mah lu pintar lu bodoh tapi ke Allah lebih kalau pada dosa itu sedih dosa tapi kalau lebih nanti siapa aja kepenting mah tapi ya dan itu lempar mah mesti ngayang ya mah tapi so ke Jakarta oh ya aku lebih ke keringan kalau saya ke Jakarta tapi ayam mobil tidak naik lebih mah oh penting mah tapi ya lu fakir lempar menuju Allah lewat pintu sobat lu benghar liwat pintu syukur, lu benghar lu fakir, malah jaga benar, lebih ke Allah. Lu bodoh lebih ke Allah.
lewat pintu naon, rapan podo, terikin kau kia, ada ibadah mah, ya mau sholat ke rumah syahada, syahada di hati, ngendal yang ke, istighfar lah, sholat, astagfirullahaladzim. Berarti orang bilang, sholatnya naon, dina sholatnya masih ada umur, namun saya tidak bisa, ngumpulan hak waktu, kuduna suhu dunia, kurang kemampu, ngan terasa itu tersalah, maka kualitas sholat jadi astagfirullahaladzim. Asyik ke surga yang benar sholat nah, pedang Allah menghampura karena kesalahan sholat. Lu bodoh lebih ke surga, lu pinter lebih ke surga, lu cukupkan dosa ke surga, lu bukan dosa lagi, ayo pintu tobat lebih ke surga. Jadi kamu preman bisa ke surga, karena apa jalan dulunya? Apa jalan harus pinter ya, berbuat berapa jalan? Berapa dosa bisa ke surga? Bisa. Ada yang tidak apa jalan, mau singgung saya tidak dosa aja terapi ke surga. Berdua gua sholat terlambat itu, lahir lama. Lantaran tidak mau jalan. Nah, jadi lebih ke surga tidak sholat kan? Untuk udah apa jalan lo? Nah ini berjalan. Ibu-ibu bapak-bapak lamun bagi ka Allah mangga rupa. Oh, syukur nanti sobat tobat suhudul min munkar ibadah suhudul minna dikuburan karena dosa tobat buru-buru menerima syukur rugi datang malah kering malah itu datang ulah ampek hati ngasih narima kan ya teh diam. Sobat yang lama kurang sebanyak lagi. Padahal sobat ini, cicin, si sobat. Cicin, nanti mau apa kurang. Bukan curi. Atau sobat diajar, atau amat kemah. Sobat berhapsun nasi, betul sobat. Sobat diajar. Kayak amat. Betul bagian lain, wadi di doha, kayak amat. Kurang curi dong, kayak kuhu, tukar gua. Menarik nunggu, silurahkan. Kita lagi sobat, cuma diajar. Adi sobat lu bener mah? Tidak, sama. Enggak sih bahasa kan sederhana itu mah. Tahap bukti nama kamu sobat teh, terkecewa, sama. KTT, nalika, papa ingin aja bali, bali ya, rugi kagak ya Allah. Bisa menang alusan di awal, bisa. Kudu kemana jalan lah? Lewat pintu sobat. Betul lewat sobat, mau berengkau, Samuel. Tapi lawan Allah, naikkan derajat hati orang yang tidak takut di nama konsobat kita tiba kita orang diberi balian teh ready muliakan kuah kayak dimuliakan kuah batur mau ba diberi nak ilmah seasi tak kusobat na kita dimuliakan kuah ya maka tidak memaham ilmu kalau seperti itu teh batur mau apa. Pangkalan selalu mengharap maji. Ayo jadi yang bunga. Baca ilmu. Pangkalan selalu mengharap maji. So, pangkalan selalu mengharap ya. Jaga rumah. Ayo boleh kasih panggolin. Nutara kehemun kadatangan jalan fakir. Oh, sebel, sobat dan. Ini matuh datang yang bertah. Ayo jalan fakir datang. Umat, kita zaman pangasan buat kita. Umat yo, datang fakir, mau dosio di minyak duit itu. Tetap cuma harusnya tu. Itu. Macam kan ulah situ. Kepala misalnya fakir, rumah aja sahaja. Siapa yang tidinya betul? Pangkal Ustaz Nubunga, nutara kehelir, muntara tangan, jama, pak, bunga. Saya kena tengah pulang dulu. Tapi bisa bunga ulah, ya, mak. Apa yang mak bisa ke toyan kurang, mana? Bisa ketinggal ibu saja, tuh. Nah, kita menunggu dulu. Saya hibu baik, ada aku mau pembenti. Membuka iman, nyawa kaya di iman, apa? Membuka hati. Nukar mbak, lupa kalau Ustaz Nubunga, kuman. Kayak ulang dia, kuman. Nutara kehelir mulku batur disangka pakir. So kaya dia disangka pakir. Oh ini juga, kaya siapa ini juga. Ya macet kehelir,
datang ke fakir ke itu pun kami sih datang gue nggak fakir kemana malah harus kecil apa tuh ayo fakir gue orang yang itu pala harus nak lu fakir nyaita jama fakir itu tomah sobar itu tomah jauh begitu artinya dina fakir teh itu kecewa itu kehulu kau narimah itu tiis dina fakir teh itu ngarasu terlupa langsung artinya teh tomah dapat ribuan mah jama fakir yang bawah itu sobar ribuan bungan itu daya kau ayo istilu tahu deh yang bunga rumput bunga bunga ribu ayah yang pakir bunga tapi teribu lu tak yang bunga kurang tak yang bunga lari makan pembagian ya ayo lu tak yang bunga dengan getol yang sote sukan me loba sukan me hasil di neta satu kuring kan pada modal milari dino jalan anu sarap-sarap dunia akhirat sama lalatnya hidup di dunia ayam bengar nggak terdekat bengar tak pengikut aja loh. Maka percuma bengar doa minta bengar terdekat di bawah air kau lain orang dengan doa tak ayam sekali bengar. Kurang waktu minta yang minta bengar ah di bawah ibadah air minta bengar justru minta bengar dari pakir tak ayam mah tetap mati. Artinya tetap mati dengar datang manfaat dari Allah. Artinya tetap mati loh. Cik pasal waktu mah yang diberi ku waktu mu. Teman teman cik ahli dohir, ahli cik ahli hakikat, teman teman mana? Nun daya harapan kalian al, kalau hukum. Kurang buka apa? Berita apa? Kertas di lantai ku, mun mereka ini apa? Toma ya tak? Aku ingin ke Allah, tetap yang diberi ku bapak. Abdi mah yang benar informasian saya di Gusti. Di bapak ke merek, kebaik di batu guna. Wah, batu yang merek 2 juta. Hari baru lah, tapi juga ya, adik masih di Taiwan. Ya bro. Kok ngajak saya? Iya, sebab dia mah, tadi bareng. Bisa yang mana cuma 2 juta. Oh, padahal udah ada. Udah ingin di mana, udah ingin di mana. Kok mana udah ngomong kan? Ya, toma. Itu gak ada. Karena di bareng di waktu, toma. Mata kali tahu kita lihat di kan, mau mulai toma, kamu. Bapak merek, ke arah, kan itu, kan dia merek. Oh, ayo, sobat, merek di waktu, mesti kita di bapak. Kemana lo kau mana? Entah di bapak Allah, kita terjawab lo tuh mana? Lo mau ibu tuh batu, ibu tuh bapa, kau enggak mau? Eta, kuna, siapa perlu hakikat jadi ada ribu, masih bisa di dunia kesangsaran terus. Kuna, lo bunga aja, tapi tidak Allah terikat pada bunga. Pikir lama Allah terikat mana bunga, terus kan kau dua tahun. Oh, dengan dua anak, itu dengan dua anak pula aja, bang. Aduh, kan dua asal dari Imam Gusti, ya lima. Ibadah itu minta bunga, terus itu lima yang bunga dia, berapa? Hanya kasih di Allah pas jam apa bunga? Batu lama rumah serang mana? Hari api itu lama mana nanti? Mau berbangga dua anak mana? Satu apa? Cinta di ajaran menang dunia Allah di jam bunga. Bisa jadi usaha untuk mana jama lu pak fakir jadi itu yang menang hubungan ya lu fakir menang sarareha datang rezeki sarareha lu ya menang sa menang sarareha kulah apa udah waktu ikut andi ini batu teh itu manusia bisa hidup serangan bisa tak gitu ada rumah fakir tuh habis semua nih siapa ada tutup itu khairul fukoro man la tom alam jaman daya tom daya harapan malu ada ke Allah malu jalan itu malu kubi ada abdi dari Gusti kurang ini jika diumbi tidak ada kurang nyumun ke abdi Gusti ngarep-ngarep di pasian walau roja lagi mau malu kalau menyanar ke malu teta
sami sing hati-hati men. Mun anu mawa cicing di dieu cenah. Mane tong nyarane ka jalma mawa ka Allah jalanna ka Allah. Langsung mah bisa kejadian ge. Nu mawa mane panggonan nu usir mane. Ditari di nu mawa. Wah, ngan jadi ka aing ce kalo sok. Teu bae. Ari kitu mah nyarane ka Allah, nah geus cicing. Sebenarnya ieu mah. Nah sakna yakin ka Allah, panci ka mana ge gampang kare istighfar. Apalé gimana istighfar? Istighfar istighfar. Apa aya nu kemarin jalan mah wae, aya jadi musil aing turun ka aing. Istighfar mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diganti hati nanu ke, jadi pagi. Kalau mau diganti, jalan mah leungit diganti ke nanu. Riwa, asal ka Allah. Sekalau jadi gonggongan mah jadi hambatan ke agama ai, alah. Diaralkeun ku Allah diperangkeun teh hate dirusak. Cakur mau ke ka jalan berjuang di jalan Allah, lalu ngin kabe, tamat nyawana. Atau teh mah teu tamat nyawana, riwayat hirup teu tamat. Sunggarna eueuh, wibawana eueuh. Jadi mun jadi kal adang ngaleh peuteung ka panjenengan. Tah sok. Stigma, game of the game,